Oke, selamat bertemu kembali. Di sini kita akan mereview satu lagi produk ya. Produk sebuah action camera. Oke, di sini saya telah mendapatkan produk ini daripada Shopee ya. Jadi saya betul-betul teruja karena telah mendapatkan satu produk yang berupa action camera ya guys. Oke, jadi kita akan terus kepada unboxing ya. Kita buka ya guys. Itu deh guys. Sama-sama kita saksikan isi kandungan kotaknya ya. Oke, jadi yang ini, ini aksesoris ya, kita letak tepi dulu ya guys. Oke, yang ini tripod. Oke, kita letak di tepi dulu. Guys, yang ini kita guna untuk di semasa kita berada di air ya. Jadi dia berfungsi seperti pelampung. Kita tepi dulu. Guys, yang ini adalah box ya. Box. Yang ini adalah tali penyangga ya untuk kegunaan di dada. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu guys. Ya, ini dia. Jadi kotak kita letak tepi dulu. Alright guys. Jadi kita mendapat kotak utama yang berisi action kamera itu sendiri. Accessories dia. Yang accessories ni kita tambahan ya guys. Yang ini kita tambahan dia. Jadi kita order berasingan ya. Jadi kita tambahan dia, jadi kena tambah sikit lah, top up duit ya. Dan kotak utama dah. Kita akan buka kotak utama sebentar lagi ya guys. Guys, masa yang ditunggu-tunggu, kita akan unboxing kotak utama ya. Jadi kita lihat dulu. Di depan ni dia ada tulis 4K Ultra HD Action Cam. Di sini kita nampak jenama dia. Kilid. Di tepi ada jenama kilid. Di belakang kamu akan disediakan dengan spesifikasi dia. Jadi di sini kita ada lihat resolusi gambar video adalah berresolusi 4K 60 atau 30 fps ya, sehingga 4K guys. Jadi nanti kita akan cuba ya. Nanti kita akan cuba. Kamera utama ialah 20 megapiksel ataupun 16, 14, 10, 8 dan 5. Kita boleh adjust ya. Body waterproof. 5 meter without waterproof case. Ini yang bagus guys. Jadi satu extra ataupun kelebihan ya. Kita boleh menggunakan kamera ini di dalam air sehingga kedalaman 5 meter ya, without waterproof case. Maksudnya tanpa casing waterproof ya, casing nih. Jadi itu satu yang bagus. Dan kamera ini, action kamera ini juga telah menyokong EIS ya. Jadi kita dah ada dengan sokongan EIS ya, electronic stabilizer. OBS nih.
sehingga 4K 60 ataupun 30 fps, ataupun 1080p 60 ataupun 30 fps ya. Format video H264, battery berkapasiti 1350 mAh. Oke, memori boleh support sehingga 128 GB. Nah, jadi maksudnya dia di sini dia not included. Jadi saya ada order sekali lah, oke, berasingan ya. 108 GB. Oke, remote, ada remote language, multi language, dual screen. Ah, dual screen ya guys. Dual screen, ada screen depan dan belakang. Oke, nanti kita lihat. Oke, di atas, bagian atas kosong, di bawah kosong. Oke guys, kita teruskan ya guys. Itu dia keseruannya. Oke, semua udah bersedia guys. Ya, unboxing. Wah, itu dia. Oke, kita buka. Sekarang ini action cam ini di dalam casing untuk waterproof casing dia. Jadi nanti kita akan buka. Kita letak tepi dulu. Oke. Oke, kita lihat apa di dalam kotak ini. Oke. Oke, yang ini untuk pengetahuan semua, informasi semua. Jika kita membeli set utama ini, yang ini adalah dia dah bekalkan dengan standard accessories dia. Ini ya, standard accessories dia. Oke, okay. Yang ini rasanya kabel untuk charge. Ya, yeah. Kita tengok. Oke, okay. Yang ini. Oke, okay. Ada kabel tie. Okay. Kain untuk lap. Yang ini ada stripes dia, tambahan ya, aksesoris tambahan. Okay, yang ini untuk bike ataupun bicycle ya. Untuk kita kuncikan pada bicycle ya, ataupun motosikal. Okay. Yang kedua, okay, mount dia, yeah. Satu, okay, dua, okay, banyak accessories dia guys. Begitu banyak accessories walaupun kita mendapatkan yang standard ya. Oke. Oke. Dan lihat guys. Remote ya, ya. Oke, cantik tak? Dia tak seperti macam
model-model lain ya yang dari China itu, remote yang macam bentuk biasa yang ini kita nampak lah. Ada yang macam lebih special lah. Sesuai, okay. Seperti jam tangan, nampak guys. Saya tidak, okay, right. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, jadi sekarang kita ada buku panduan juga. Okay, ayah rajin tu kena baca lah ya. Baca-baca dulu. Okay, ada dalam bahasa Inggeris ya. Jadi semua boleh faham lah. Okay, ada QR code, barcode untuk Android ataupun iOS untuk kita mendapatkan Wi-Fi apps connection ya. Okay. Jadi model yang ini ialah K80 guys. Right. Okay, jadi kita teruskan kepada unboxing yang action kamera ya. Okay. Okay, cara buka dia guys. Okay. Right. Dan kita buka. Macam ni. Okay. Yang ni kita letak tepi. Okay, ini dia guys. Okay, nampak? Okay, quality, berat dan rasa apabila kita pegang dia guys. Okay, terasa solid. Dia macam berat. Okay, berat di tangan. Dia nampak macam premium ya. Premium. Okay, dia tak rasa macam plastik. Yang ni semua frame metal. Okay, metal. Okay. Okay, kita buka ini dulu. Okay, nampak? Okay. Ya, yeah, itu dia guys. Okay. Jadi real 4K EIS ya. Okay. Okay, yang ini kita buka juga. Ya, yeah, guys. Okay, nampak? Okay, yang ini adalah speaker dia. Ada button. Okay, yang ini. Okay, yang ini screen utama dia. Alright guys. Okay, yang ini untuk bateri. On off, button on off. Okay, di atas ialah menu. Keadaan ini adalah button untuk kita klik kamera ataupun start video lah. Okay, macam mana guys? Setelah. Okay. Okay, lepas ni kita cuba onkan. Alright guys. Okay. Okay guys, jadi sekarang ni kita cuba bukakan, okay. Cara untuk membuka bateri dia di bahagian bawah ni terletaknya bateri ya, tempat bateri. Jadi di sini ada seperti button. Jadi kita cuma tekan dan tarik ke sebelah kanan ya, seperti ini. Tarik, okay. Pak. Jadi kita boleh buka. Okay, dan kita nampak bateri dia. Okey, yang ini adalah untuk pemegang bateri dia. Okey. Jangan potong guys ya. Yang ini untuk kita memudahkan kita cabut macam ni. Okey. Okey, ini bateri dia ya guys. Okey, 3.7 volt 1300 eh bukan, sorry. Ya betul, 1350 mAh ya. Okey. Jadi standard package ada satu bateri ya. Okey, kita tengok di dalam, bahagian dalam. Nampak ya, di sini. Sini ya. Okey, ini adalah untuk kita letak tray slot
SD card ya, sehingga 128 GB ya, GB. Oke, jadi oke, kita teruskan dengan kita coba on ya. Kita coba on kan. Oke. Jadi battery kalau kita masukkan, kita kena tengok dia punya paduan ya. Acu gigi-gigi dia tu. Tengok sini ya. Jadi kena betul ya. Tekan sedalam dan tolak ke kiri. Alright. Okay, simple ya. Okay, kita cuba on kan. Alright. Okay, guys. Ini button menu lah, untuk kita try ya. Okay, video phone setup. Okay. Kita tengok video setup. Yang ini screen ni touch screen guys. Okay, jadi kita boleh sentuh ya. Okay, seperti ini. Video resolution ya. Okay. Sehingga 4K 30 frame per second. Oke, 2.7. Oke. 1080 sehingga 120 FPS ya. Oke. Video quality high, middle, low. Oke. Voice record kita on ataupun nak off kan. Alright. Dari kita. Oke, okay, pergi sound. Power 50 atau 60 Hz. Sound shutter on, boot on, beep. Yang ini kita boleh kontrolnya guys. Oke, okay. White balance, auto, daylight ataupun set. Oke, okay. Effect normal, BW, nature. Oke, okay. Ini yang ini date dan time kita boleh set juga. Right, back, upside down, screen saver. Oke, okay, auto power on ataupun off kita boleh setkan sehingga 1 ataupun 3 minit ya. 5 minit, 1, 3 dan 5 minit ya. Right. Alright, kalau kita tekan lama bagian menu ni, jadi kita akan nampak screen. Okay, screen di depan ya. Screen depan. Okay, kita tekan lagi lama, dia akan balik pada screen utama di depan, belakang ya. Okay, right. Jadi satu kelebihan dia ialah, okay. Siapa yang nak guna untuk buat blog, vlog ya? Jadi memudahkanlah screen hadapan untuk kita melihat, okay, kita bercakap ataupun depan kamera ya. Jadi kita nampak lebih confident ya. Yeah. Okay guys, jadi itu saja untuk kita nak tunjukkan video ni. Jadi untuk setting-setting yang lain, nanti kita akan coba ya. Okey. Okey. Untuk yang terakhir unboxing hari ini, kita akan
Coba buka dan lihat ya. Oke. Yang ini adalah kotak simpanan ya. Oke, kita akan lihat ya. Oke. Adakah dia bagus ataupun biasa-biasa aja? Oke, yang ini ada. Oke, memudah kita pegang ya. Right. Oke. Jadi untuk package ini saya dah order tambahan ya. Saya ada dua bateri tambahan. Ada dua bateri tambahan. Yang ini terpulang kepada masing-masing lah ya. Jika kamu rasa kamu nak ada extra bateri untuk menyelesaikan masalah kekurangan bateri ataupun habis bateri. Alright, jadi kita boleh order berasingan ya. Okay, jadi ini tempat bateri misalnya lah. Okay, tempat bateri. Kalau dua mana-mana lah kita letaknya. Yang ini untuk mengetatkan dia. Buka dan ketatnya. Alright. Okay, jadi untuk extra bateri. Jadi kena adalah kena ada bunyi apa pula tu? Rumah sebelah tengah renovate guys. Rumah sebelah tengah renovate. Right. Okay, jadi ada extra tempat untuk pengecasan sehingga dua. Jadi boleh cas sehingga dua bateri sekaligus. Right guys ya. Yang ini gunakan kabel type micro ya, micro USB micro ya. Alright. Okay, jadi alright, yang ini yang ini yang chest punya. Okay, yang ini adalah strip untuk chestnya. Chest. Alright guys. Okay. Saya belanja sikit ya. Alright. Okay, yang ini adalah untuk di bahagian dada dan yang satu ni untuk kepala. Okay, helmet, topi, alright, ataupun kita letak di kepala lah untuk memudahkan kita menyimpan action cam ni ya. Yang ni, alright, ini yang saya maksudkan tadi guys ya. Okay, action cam ni dia boleh support sehingga 128 GB ya. Okay, jadi yang ini dalam package untuk add-on ya guys. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan nak beli untuk package tambahan, boleh order terus. Okay, jadi kita tak payah nak beli di luar. Alright. Okay, yang ini 128 jenama Lexa, right? Okay, jadi itu saja guys. Jadi nanti saya akan susun balik dan cuba masukkan dalam box ni, muat ke tidak. Okay, jadi guys, untuk unboxing kali ini, jadi terima kasih kepada yang sudah sudi menonton video unboxing kali ini. Jadi jumpa lagi ya guys di video-video yang akan datang. Okay, untuk video percubaan ataupun kita test ya kamera action cam ni, saya akan buat satu lagi video yang akan datang ya, yang akan datang. Jadi kita akan jumpa lagi untuk kita lihat okay seberapa bagus ya action cam ni. Right, jadi kita akan uji dia di lapangan, di luar. Kita lihat video macam mana, cam dia macam mana, quality, remote dia macam mana. Alright, jadi see you at the next video guys. Right, okay, thank you for watching. Dan please, kalau anda suka
dengan video ini. Jadi sila subscribe, share, and like. Jadi alright, itu saja guys. Alright. Okay, see you in the next video. Ciao.